Bupati Blitar Rini Syarifah sambang desa ke sejumlah daerah di Kecamatan Senen Kulon pada Rabu 16 Februari 2022. Desa yang disambangi Marini diantaranya Desa Bendobulung dan Desa Sumberingin Kecamatan Senen Kulon. Kunjungan dalam kegiatan OFAP ini, Bupati Blitar didampingi Ketua Dekranasda Kabupaten Blitar Haji Zainal Arifin, Kepala OPD, Muspika, serta Guscun Kabupaten Blitar. Marini mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Blitar melalui OPD terkait siap membantu dalam memasarkan potensi desa, utamanya potensi wisata dan produk UMKM sebagai upaya pemulihan perekonomian pasca pandemi. Untuk produk UMKM, selain membantu memasarkan, pihaknya juga berjanji akan membantu perizinan produk. Bendobulung terkenal dengan UMKM Tape Pangkrung. Tape yang dibuat dari singkong yang diambil dari kaki Gunung Klut ini memiliki cita rasa yang khas, sehingga banyak digemari masyarakat. Hingga saat ini, tape Pangkrung telah didistribusikan di daerah Blitar dan sekitarnya. Tak hanya itu, tape ini juga telah terjual di Hong Kong dan distributor dari Selo Kajang. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan ridha-Nya semata sehingga pada hari ini telah hadir dan kita terima bersama kunjungan Bupati Blitar dalam rangka sambang desa Desa Bendobulung Kecamatan Senen Kulon. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya mohon berkenan Bupati Blitar untuk memberikan sambutan. Yang terhormat Ibu Hajah Rini Syarifah, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu alaihi wa sallam wa sallim Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Jadi alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang pagi ini, menjelang siang ini kita berada di desa yang luar biasa potensinya. Semoga kehadiran kami di jajaran pemerintah Kabupaten Blitar ini bisa membantu memberikan solusi, masukan untuk panjenengan semua yang ada di desa Bendobulung ini. Semoga manfaat dan barokah pertemuan ini. Bapak Ibu, para yai, bunyai yang kami hormati. Pertama-tama kehadiran kami ini ingin melihat potensi apa yang ada di Desa Bendobulung. Ternyata ada Kampung Tape ya. Ini sudah sejak zaman dahulu dan ada sekitar 80 kakak yang usahanya tape. Ini luar biasa Bapak Ibu, yang saya lihat tape ini jadi ikon. Bagaimana bisa dikenal oleh seluruh masyarakat Kabupaten Blitar bahkan sampai di luar kota. Monggo panjenengan kalau punya masalah, seperti tadi saya lihat barang-barangnya yang sudah jadi, baik yang belum tadi yang di belakang, ini menunjukkan sudah ada perkembangan yang baik, mulai dari tape yang masih diolah sederhana sampai yang sudah menjadi olahan seperti cake. Jadi bisa layak dipasarkan. Maka dari itu tadi yang mungkin bahannya, bahan bakunya tentang ketela itu yang diambil dari lereng Gunung Kelut. Nanti bisa minta Pak Dinas Pertanian ini bagaimana potensi kita yang ada di Kabupaten Blitar ini selain di Gunung Kelut, apalagi yang bisa diolah menjadi tape yang terbaik untuk di Desa Bendobulung. Nanti monggo bertanya sama Pak Wawan. Kemudian pengolahannya tadi sudah bagus, saya lihat
berupa cake ini, tapi tampilannya yang untuk packaging itu kurang. Menurut kami harus ada perbaikan lagi. Jadi bagaimana lebih cantik? Nanti dinas koperasi, oh ini ada Bu Kusna, ada dari dinas UMKM dan koperasi. Nanti beliau akan mengajari bagaimana packagingnya sampai memasarkan. Saya juga ingin sampaikan juga teman-teman kita yang di perbankan ini, permodalannya monggo panjenengan kalau membutuhkan usahanya lebih besar, lebih maju, sampai nanti tingkat produksinya bisa kirim kemana-mana. Ini ada 3 perbankan ini yang siap membantu panjenengan, tidak hanya modal tapi nanti diajari juga caranya ngemas, caranya pemasaran sampai bisa. Tidak, jangan khawatir Bapak Ibu, nanti panjenengan didampingi terus. Kemudian dari Kominfo nanti bisa membantu media sosial. Saya tadi bawa Gusjeng Bapak Ibu, Gusjeng kita ini bisa jadi endorse, apa ya, mempromosikan produk panjenengan. Ini anak-anak muda nih kalau enggak kenal tape Bu, nanti mereka hanya taunya makanan ala barat. Nah, nanti barangkali tape bisa diolah jadi pizza, jadi burger. Nah, itu biar menjadi lebih modern lagi. Nah, kemudian nanti ini Pak Lurah ini juga harus meniru Bondowoso, punya ciri khas desa. Nanti bisa, oh nanti ada dinas pariwisata rambutan ini, bisa diangkat menjadi desa wisata. Bagaimana wisatawan yang datang ke Blitar ini misalkan yang lebih dekat dengan makam Bung Karno, diajak ke sini melihat pengolahan tape, bagaimana kampung ini menjadi kampung ikon tape. Jangan berkecil hati hanya sekedar tape, tapi siapa tahu nanti tape bisa mendunia. Oke Pak? Ngata nggih cita-citanya ya, kita mimpi kita bisa terwujud senyapa kita mau berusaha. Nah, maka dari itu saya terima kasih sudah diajak jalan-jalan ke kampung tape ini, supaya kita angkat bagaimana tape ini lebih populer lagi, lebih viral lagi. Ngata nggih Bapak Ibu, setuju nggih? Nah, pada kesempatan ini monggo, ini saya ngapunten tidak memberikan kesempatan untuk Pak Lurah yang bertanya, tetapi kepada warga UMKM terutama. Kemudian siapa Pak Darwisnya, misalkan ada Pak Darwis, monggo, bagaimana menciptakan desa Bondowoso ini lain dari yang lain. Ngerti nggih? Mungkin dari saya cukup sekian, semoga diskusi kita kali ini memberikan manfaat yang lebih untuk masyarakat, memberikan desa yang bisa menjadi desa mandiri, menunjukkan warganya cerdas, warga masyarakatnya hebat. Akan ya Bapak Ibu, dari saya cukup sekian, mohon maaf kalau ada salah kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sesi tanya jawab, 2 orang untuk bertanya, monggo dipersilakan. Nami kula Kusnadi, untuk pengusaha tape, pengelola tape. Kula nyuwun saran-saran saking Mak Rini, menika masalah pertama penjualan tape. Ingkang napa kali diskundi carane tape menika penjualan nek boten kelas saged dipun napa diparingi mesin, kula nyuwun bantuan itu kesanipun perusahaan yang itu sakit di pun jualan hari. Soalnya ini buatan telas hari itu itu pun bucal, jadi kerugian pun jadian tapi yang itu menikah. Mengatakan matur maruun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih versi saya ya, tapi panjenengan nanti pasti akan dibantu yang lain banyak untuk solusinya. Kalau menurut saya Pak, berarti kita butuh bagaimana pasca penjualan itu tidak laku, ada inovasi membuat olahan tape seperti di keripik, Pak. Sakit ya? Misalkan nanti ada inovasi bagaimana tape itu bisa di keripik. Karena sekarang itu tidak ada yang tidak mungkin. Contoh Pak,
saya melihat di daerah lain itu bambu, panjenengan ngertos rebung ya, bung. Ini kalau dibuat keripik, Pak. Apalagi yang tape, insya Allah bisa. Kita akan bantu untuk menemukan solusinya itu. Kemudian dibikin minuman yang mungkin bisa di freezer lebih lama. Akan ya, Pak? Nah, mungkin nanti dibuat cake tadi, kue kering. Akan ya? Nah, itu inovasi-inovasi yang mungkin nanti panjenengan bisa langsung dinas koperasi atau ini ada PMM, Bank Jatim, BRI ini bisa, Pak. Mereka ini kaum-kaum handal yang pasti akan memberikan kredit permodalan panjenengan dan diajari sampai bisa. Keunggulan beliau-beliau ini selain memberikan pinjaman, karena kan mboten mungkin nggih, Pak, kalau usaha itu tambah mesin, ya, tambah karyawan. Nah, itu kan mesti tambah modal. Nah, niki kula swasta, Pak. Jadi saya berprinsip jangan sampai kita itu mengandalkan hibah atau modal yang gratis. Tetapi kalau modal itu kita ya ngapunten, ini beliau-beliau ini mesti ada hutang, ada cicilan, ada bunga. Gitu. Nah, itu membuat motivasi saya bagaimana kalau mendapatkan modal yang dari perbankan ini bisa lebih maksimal, kita lebih termotivasi untuk menyaur, ya, Pak. Kalau dikasih mawon biasanya nih, ini sampun pengalaman bapak-bapak dari dinas ini memberikan bantuan hibah atau apa? Sembrono, Pak. Nah, panjenengan paham ya? Sembrono karena tidak merasa punya hutang, tidak punya tanggungan, dan tidak termotivasi. Kalau saya sebagai swasta ngoten, Pak, belajar mandiri. Kemudian ngoten nggih, nanti dibantu untuk dari pihak-pihak perbankan dan dari UMKM dinas koperasi panjenengan yang ditelateni, Pak. Kemudian nanti pasti hasilnya itu ada, meski tidak instan. Tidak harus wah ini enggak laku ya wes enggak jadi usaha lagi, jangan. Namanya usaha itu harus telaten, berani beresiko. Intinya orang jadi pengusaha itu berani beresiko. Di Desa Bendawulung, Bupati Blitar juga beranjak ke Desa Sumberingin. Karena mahalnya harga minyak goreng, Marini juga memberikan bantuan minyak goreng kepada warga yang membutuhkan. Potensi peternakan koi yang dimiliki oleh Desa Sumberingin pada masa pandemi telah banyak membantu keterpurukan ekonomi masyarakat Kabupaten Blitar, terutama Desa Sumberingin. Saya ingin kita ini fokus
Jadi kalau di sini ada koi, kita harus angkat tema koi. Tadi yang sudah saya lihat koinya jenis soa. Soa itu punya ciri khas sendiri, hitam putih merah. Tetapi di daerah lain tidak bisa menandingi soa yang ada di sini. Maka dari itu ini ada Dinas Peternakan, Pak Toha. Pak Toha, ada dulu Rindak, Pak Eka, ada UMKM dan Koperasi Ibu Husna, ada PTSP Pak Agus Santosa, kemudian ada Pak Ruli PMD, Dinas Pemberdayaan Manusia. Jadi ini Bapak Ibu, kesempatan panjenengan semua bertanya apa sih masalahnya yang ada di Desa Sumberingin. Mungkin di KOI nanti ada Dinas Peternakan, kemudian ada UMKM-nya Ibu-Ibu, mungkin usaha nongko yang panjenengan bisa kembangkan di sini. Nanti izin-izinnya sama PDSP, kemudian pemasarannya nanti ada Deperindak, ada UMKM, ada Pusna. Jadi mohon izin karena tadi saya lihat terlalu ini ya, ramainya luar biasa. Saran saya, mesti kita mengadakan acara seperti ini tetap prokes, harus jaga jarak. Ini yang saya khawatir nanti penyebaran Omikron ini luar biasa. Daripada nanti ada PPKM, kalau sudah ada PPKM, pergerakan ekonomi kita nanti akan melambat lagi ya, atau bahkan bisa turun. Maka dari itu saya sarankan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, terutama yang di luar sana, itu harus jaga jarak, jangan berkerumun. Nanti niat baik kami yang datang ke sini untuk memberikan solusi-solusi permasalahan di Desa Sumberingin khususnya tidak bisa maksimal. Maka dari itu monggo panjenengan, mumpung kita semua hadir, ini dari dinas-dinas akan memberikan bantuan berupa bukan dana ya Bapak Ibu, kalau dana di ini apa pemangku uang yang banyak ini apa BRI, PNM sama Bang Jatim, pabriknya di situ. Tetapi kalau kebijakan panjenengan apa minta pelatihan, mungkin kesulitan-kesulitan apa bisa kami berikan solusinya. Mungkin cukup sekian ya dari saya untuk menghemat waktu. Panjenengan harus maksimalkan ini. Silahkan bertanya sebanyak-banyaknya, nanti akan dijawab oleh beliau-beliau ini yang pakarnya. Ngaten nggih? Yang perlu kami tanyakan di sini, kami sebagai pengelola BUMDes Sumberingin, karena masih kata pun belajar dan baru, kami masih buta dalam hal pengelolaan administrasi dan keuangan. Untuk itu kami mohon bimbingan dari pihak terkait bagaimana cara pengelolaan administrasi dan keuangan agar bisa dipertanggungjawabkan dan tidak menyimpang. Sekaligus kami juga punya mimpi untuk bisa mengembangkan unit-unit usaha. Namun dari BUMDes masih terbentur dalam permodalan. Untuk itu mohon gambaran bagaimana BUMDes bisa mengakses permodalan dari pihak terkait sehingga bisa memajukan unit usahanya untuk meningkatkan setidaknya punya kontribusi pada PAD di Desa Sumberingin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan dari pengurus BUMDes ya, BUMDes Beringin Jaya, Beringin Makmur. Alhamdulillah Bupati dapat kami laporkan bahwa BUMDes Beringin Makmur ini salah satu BUMDes yang telah mendapatkan sertifikat badan hukum dari Kementerian Hukum HAM. Total kita sekitar 50-an yang sudah proses mendapatkan itu. Artinya ini merupakan tindak lanjut daripada EP 11/2021 tentang badan usaha milik desa. Sekaligus inovasi Ibu Bupati menindaklanjuti PP ini adalah menerbitkan Perbup nomor 73 tahun 2021 tentang pemberdayaan BUMDes. Ada 7 strategi amanah Ibu Bupati melalui Perbup tersebut dalam pemberdayaan BUMDes, mulai dari yang pertama revitalisasi kelembagaan BUMDes yang saat ini sedang berjalan, dan alhamdulillah Beringin Makmur ini sudah mendapatkan sertifikat hukumnya. Kemudian strategi-strategi yang lain, misalnya
fasilitasi kemitraan bisa. Terobosan Ibu Bupati mengajak BUMN, khususnya BRI, Bank Jatim, kemudian MN dan Pengadian Pegadaian untuk dapat nantinya bermitra dengan BUMDES. Ini menjawab pertanyaan dengan yang tadi, terkait akses permodalan. Ketika pemerintah sudah mendapatkan badan hukum, BRI, Bank Jatim, MN dan yang lainnya, itu akan dengan mudah bisa masuk. Okay? Bahkan diperbolehkan oleh OJK melakukan unit usaha pengelolaan keuangan. Atau nggih Pak, betul. Bahkan nanti bisa ada pendampingan transfer teknologi dari BRI melalui aplikasinya yang Strawberry itu ya. Ada aplikasinya. Sekaligus menjawab persoalan jenengan tentang pelatihan pengelolaan administrasi keuangan. Di kami sendiri di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga memiliki program pelatihan bagi BUMDES maupun BUMDESMA kita, termasuk pelatihan manajemen, kemudian pengelolaan keuangan, kemudian juga dalam rangka menentukan unit-unit usaha prospektif yang bisa dilakukan. Jadi nanti dari kami juga ada bentuk kegiatan pelatihan dalam rangka pemberdayaan BUMDES maupun BUMDESMA ini. Saya kira itu tanggapan dari kami, dapat dari kami. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Desa Sumberingin juga digelar lomba tingkat nasional. Beringin Koi Show tahun 2022 dengan memperebutkan Piala Bupati Blitar yang diikuti pembudidaya dari berbagai penjuru Indonesia. Baik itu yang ada di sekitar ini maupun di desa-desa ini.
Marini berharap kesuksesan Beringin Koi Show akan dapat meningkatkan kualitas pembudidaya ikan koi di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Blitar pada khususnya. Berapa bu tadi yang dibagikan ke warga seperti itu? 750 liter ya, khusus untuk desa Sumberingin. Harapannya bu dengan adanya pasar murah? Ya, kita berharap ini pemerintah pusat memberikan perhatian lebih untuk harga minyak, karena masyarakat sudah menunggu lama, minyak ini tidak turun-turun harganya, kasihan. Ada himbauan di tengah kelangkaan minyak goreng? Ya, warga masyarakat, mari kita selain mengurangi penggunaan minyak ya, karena minyak mahal, kita tetap upayakan juga dari pemerintah Kabupaten Blitar untuk mengadakan operasi pasar. Tetapi sekali lagi minyak ini harganya masih relatif tinggi, maka dari itu untuk yang konsumsi pribadi saya sarankan untuk dikurangi saja daripada kita lebih banyak pakai rebusan atau yang dikukus. Jadi pengurangan penggunaan minyak goreng. Beringin Koi Show ini luar biasa mengangkat koi yang ada di Kabupaten Blitar, salah satunya di Desa Sumberingin ini punya ciri khas. Jadi jenisnya itu beda dengan yang lain, tetapi kita ini harus kompak, bersatu padu bagaimana koi yang ada di Blitar ini bisa menjadi ikon Kabupaten Blitar untuk diangkat ke luar kota maupun di luar negeri. Kita upayakan untuk bisa ekspor.